pegang sebenarnya daripada Kawali Mukti buat Tafek. Balik perhatikan saat timbang di pas sebentar. Pas cukup tenang kembali angkat 1, 2, 3, 4, J. Lagi diangkat kebenaran 1, 2, 3, 4, J. Bagaimana nampaknya masuk 1 poin bertambah 1-0. Balik 1-0 perhatikan saat lepas ke belakang. Apa yang terjadi Holy selamat dengan angkat 1, 2, 3, Agri. Lagi-lagi Iqbal Zair. Apa yang terjadi, apa yang terlalu depan sehingga sedemik bergeser untuk Citer menjadi satu sama. Berkembang satu sama adalah saat angka satu bergeser lagi ke jenak panjang. Balas kebentangan tajam habis masuk dengan poin bergeser menjadi 2-1. Kembali menghadirkan saat timbang tiba sebentar. 1-2 bergeser pengalaman di tujuh rian nampaknya lepas ke belakang. Angkat 1, 2, 3, apa yang terjadi bang? Baik. Baik kembali satu gaya cukup menarik bola cepat diperlihatkan buat Tawe. Dan bergeser menjadi 3-1. Lepas kembali angkat 1 lagi apa yang terjadi Agrin? Nah jadi pantas bersatu dan berhentakan tajam jinak di dalam lawan namun sayang tidak dapat timbang gerakannya sehingga sekepit bergeser menjadi 4-1. Perhatian untuk yang meliput ataupun melakukan video jangan memakai bleed, bleednya dimatiin. Bleed. Dua lima. Baik kembali 2-5 perhatian saat Adam nampaknya memegang bola sebanyak timbang di pas bentar. Konsentrasi maksimal 1, 2, 3 lepas ke belakang. Angkat fantasi berbahaya 1, 2, 3. Lagi-lagi hentakan tajam Iqbal Zain nampaknya. Balik mencoba dengan satu gaya cukup menarik. Ayo. Poin pertama menjadi 6-2. Baik kembali 6-2 perhatikan saat 1, 2, 3 lepas ke belakang. Angkat 1, 2, 3 siapa yang akan dituju ke belakang. Lagi-lagi angkat 1, 2, 3 primor. Namun sayang gagal nampaknya kembali sedikit bergeser menjadi 3-6. Lepas di 6 kembali perhatikan saat Agri nampaknya timbang 1, 2, 3 konsentrasi maksimal lepas ke belakang. Angkat fondasi baru sementara yang cukup lama Andis. Angkat 1, 2, 3. Lagi-lagi satu ganjalan babak nyata dengan satu winner geser menjadi 7-2-10-5 Argana. Pas ke belakang Kawali Mukti angkat fantasi baru 1, 2, 3 apa yang terjadi? Lagi-lagi bagaimana Olin nampaknya tidak sampai sehingga sedikit bergeser menjadi 11-5. Baik 11-5 kembali perhatikan saat angkat aset win apa yang terjadi nampaknya terlalu depan sehingga sedikit bertambah untuk Kawali Mukti 12-5 kembali konsentrasi maksimal 1, 2, 3 siapa yang akan dituju lepas ke belakang. Apa yang terjadi asik dulu lagi-lagi aya nuker labnya nuker ditasik lapangan sehingga sedikit bertambah untuk Cikari pemain Yogo tim nasional. Baik kembali 16 timbang di pas bentar 1, 2, 3 lepas ke belakang jenak di tangan lawan. Angkat 1, 2, 3 masuk lagi-lagi sedikit bergeser menjadi 13. Pas 13 ada perhatikan saat konsentrasi maksimal lepas ke belakang. Angkat pondasi baru 1, 2, 3. Lagi-lagi bagaimana umpannya ataupun bola terlalu tinggi sehingga satu pertama menjadi 14-6. Kembali perhatian saat timbang 1, 2, 3 lepas ke belakang Kawali Mukti. Angkat pondasi baru bagaimana apa yang terjadi. Lagi-lagi 1, 2, 3 apa yang diangkat tinggi belakang CB. Angkat 1, 2, 3 lagi-lagi namanya pondasi berjinak di dalam angkat 1, 2, 3 apa yang terjadi. Lagi bola jangkit gagal 1, 5, 3 menjadi 15-6. Baik kembali 15-6 timbang 1, 2, 3 pas ke belakang. Lagi-lagi keluar lapangan poin bertambah 7-15. Kembali 7-15 perhatikan saat 1, 2, 3 konsentrasi maksimal pas ke belakang cukup menang. Angkat 1, 2, 3 apa yang terjadi. Lagi-lagi nampaknya satu kesalahan diperlihatkan. Satu win pertama menjadi 16-7 kembali timbang sebentar. Konsentrasi maksimal
bagi nampaknya satu santapan tajam. Satu pemain dapat 8-16 perhatikan saat. Satu dua tiga timbang timbang sebentar konsentrasi maksimal. Pas ke belakang angkat satu dua tiga hey. Lagi lagi cinta di dalam lawan umpan ke belakang aset uyun. Satu dua tiga apa yang terjadi lagi three ball. Angkat three ball. Satu dua tiga umpan ke belakang. Lagi Ilham yang dituju. Satu hentakan tajam cinta di tangan lawan. Satu dua tiga gagal. Satu pemain geser menjadi 9-16. Bal tujuh lagi untuk panjang nampaknya perhatian saat. Satu dua tiga lepas ke belakang angkat tinggi pantas berapa yang terjadi lagi lagi. Tanpa kawalan satu pemain geser menjadi 17-9. Baik kembali 17-9 timbang timbang satu dua tiga sembilan angkat dituju nampaknya. Buat tapi lepas ke belakang cukup tenang. Angkat pondasi baru satu dua tiga hey. Lagi lagi keluar apa ataupun masuk satu lima tambah 10-17 bang tujuh lagi untuk mengajar perhatikan konsentrasi maksimal masih terus angkat pondasi baru satu dua tiga apa yang terjadi lagi lagi tanpa kawalan satu lima tambah 18-10 baik 18-10 perhatikan satu lima tambah 10 konsentrasi maksimal. Satu dua tiga lepas jumping tampak nyata. Angkat pondasi baru satu dua tiga. Lagi nampaknya dikancal. Angkat pondasi baru satu dua tiga. Namun saya tidak dapat dimaksimalkan dengan baik. 11-18 kembali bergeser. Perhatikan satu membuka semata. Satu dua tiga konsentrasi maksimal pas ke belakang Evul. Angkat satu dua tiga. Mungkin nampaknya masuk satu bergeser. 19-11 baik kembali 19-11 perhatian saat pas kepada angka tinggi apa yang terjadi lagi lagi sebelum bergeser menjadi 12-19 pas 12-19 perhatian saat timbang timbang 1-2-3 angka tinggi ke belakang 1-2-3 13-19 baik kembali 13-19 timbang timbang sebentar konsentrasi maksimal perhatian saat Udin angka 1-3 penjajah di yang nampaknya kehentakan tajam tanpa kawalan lagi-lagi sampai bergeser 20-13 bang 20-13 Udin lepas ke belakang angka 1-2-3 lagi-lagi 14-20 balik perhatikan saat 14-20 siapa yang akan dituju cikirnya banyak 1-2-3 timbang timbang sebelum konsentrasi maksimal 1-2-3 lepas ke belakang lagi nampaknya bola cepat tanpa kawalan sehingga satu pin bergeser 21-15 balik perhatikan saat konsentrasi maksimal lepas ke belakang lagi-lagi cukup tenang angkat satu dua tiga apa yang terjadi lagi-lagi satu pin bergeser menjadi 16-21 balik cukup jauh ataupun 5 dari tertinggal daripada Citeu satu dua tiga konsentrasi maksimal perhatikan saat rapi nampaknya lepas ke belakang cukup tenang angkat 1-2-3 siapa yang akan diuji lagi-lagi dengan jalan tampak nyata poin pertama 17-21 poin 17-21 timbang-timbang konsentrasi maksimal lepas ke belakang angkat 1-2-3 lagi-lagi cina kita lawan angkat 18-21 timbang-timbang sebentar 1-2-3 akan di apa yang terjadi lagi-lagi sentangan tajam keluar lapangan 1-2-3 menjadi 19-21 21 perhatikan saat rapi timbang-timbang 1-2-3 konsentrasi maksimal perhatikan saat 1-2-3 siapa yang akan dituju rapi lepas ke belakang cukup tenang angkat pantasi baru 1-2-3 lagi-lagi
mulai mencoba mendapatkan kembali gol dengan hendakan tajam. Satu pintu geser menjadi 22-19. Baik kembali 22-19 di bangku bangsa 1-2-3 angkat ke belakang. Pondasi baru jina kita kalau angkat 1-2-3 siapa yang akan dituju. Kembali kembali hendakan tajam gagal. Satu pintu geser menjadi 23-19. Dengan sesat. 24. Baru udah kesempatan beres. Angkat kembali mundi nampaknya. Pas ke belakang angkat pondasi baru 1-2-3. Hei! 1-2-3 umpan yang ke belakang. Lagi-lagi sontekan tajam. Luar lapangan 24-19. Baik kembali 24-19 timbang di bangsa 1-3 panjangnya semaksimal lepas ke belakang Rian. Angkat 1-2 lagi-lagi nampaknya tanpa kawalan seperti bergeser 20-24 perhatikan saat Cirianto, apa yang terjadi lagi-lagi? Sedangkan tajam angka 1-2-3 pribul. Satu umpan ke belakang Bang Udin. Angkat 1-2-3 Cirianto nampaknya tanpa kawalan. Satu meter geser 21-24. Baik kembali 21-24 perhatikan saat. Timbang-timbang sepeda konsentrasi maksimal lepas ke belakang cukup tenang. Angkat 1-2-3 22-24 nampaknya. Timbang-timbang 1-2-3 konsentrasi maksimal lepas ke belakang. Angkat 1-2-3 sandakan tajam. 1-2-3 pilih. Lagi-lagi umpan ke belakang. Satu hempasan tajam. 5-2-2. Baik kembali alihkan tangan di dalam lapangan dengan poin bergeser 0-0. Balik bola dipegang sebenarnya Citerip nampaknya. Holy 1-2-3 lepas ke belakang. Holy cukup tenang. Angkat 1-2-3 lagi umpan ke belakang. Apa yang terjadi semi back? Nampaknya cukup tenang. Angkat 1-2-3 ribol. Namun kembali satu hentakan tajam masih satu bintang geser menjadi satu. Lepas kembali perhatikan saat tebak 1-2-3 konsentrasi maksimal lepas ke belakang cukup tenang. Kembali cipir namanya Olip cukup tenang. Angkat 1-2-3 sembe. Lagi kepleset tajam. Bola keluar lapangan dengan poin 1. Baik kembali 1 sama tebak-tebak sebatang konsentrasi maksimal. Lepas kembali tampak nyata ke belakang. Angkat 1-2-3 lagi-lagi bagaimana hentakan tajam pencuitan manja nampaknya dengan bergeser menjadi 2-1. Baik 2-1 bagaimana konsentrasi maksimal. 1-2-3 lepas ke belakang cukup nak angkat penentas sebelum 1-2-3 umpan sembe. Lagi jinak kita anak angkat. Masuk nampaknya kepleset untuk bergeser menjadi 3-1. Baik 3-1 kembali tiba-tiba sebentar. Konsentrasi 1-2-3 lepas ke belakang. Cukup tenang angkat 1-2-3 angkatan tajam namanya jinak menangan lawan umpan ke belakang 1-2-3 parabol. Lagi-lagi bagaimana apa yang terjadi umpan ke belakang. Nampak kembali 4 kali. Daripada cita di sini apa yang tetap menjadi 2-3. Baik kembali 2-3 perhatikan saat. Lepas kembali angkat apa yang terjadi. Satu pelanggan Iqman CN nampaknya kepleset tajam sehingga sedikit tambah menjadi 4-2. Baik kembali 4-2 timbang kembali sebentar 1-2-3 lepas ke belakang. Angkat 1-2-3 Andris nampaknya hentakan tajam sehingga satu pintar geser menjadi 3-4. Baik 3-4 kembali konsentrasi maksimal. Lepas ke belakang angkat 1-2-3 lagi-lagi Agrim tampak kawalan nampaknya. Satu pimpin tawa jadi 5-3 perhatikan saat. Konsentrasi maksimal pada Citra lepas. Cukup tenang. Angkat 1-2-3 apa yang terjadi. Lagi-lagi kreatif budaya yang diperlihatkan. Satu setel muda belia nomor 8 nampaknya dengan pimpin geser 4-5. Kembali timbang-timbang sebentar lepas ke belakang cukup tenang. Angkat 1-2-3 bagaimana? Satu sentakan tajam angkat 1-2-3 pribul.
atas daripada kawan imuti Andis nampaknya. Pas lewat sampai setapak jata. Angkat 1-2 ke para bol. Lagi-lagi angkat lagi 1-2 ke. Hentakan-hentakan tajam masuk. Satu pintu tetap menjadi 6-5. Baik kembali 6-5 Andis timpang-timpang sebentar. 1-2 ke lepas kebelahan cukup tenang. Angkat 1-2 ke. Lagi-lagi nampaknya satu hempasan masuk. Dengan satu bintang geser untuk Citer menjadi anak sama. Balik perhatikan saat timbang-timbang 1-2 ke seberangan di 7 Citer. Pas ke belakang cukup tenang. Angkat 1-2-3 lagi-lagi pentas 1-2-3 lagi-lagi hentakan tajam. Poin menggeser menjadi 7 anak. Baik keempat 7-6 perhatikan saat konsentrasi maksimal 1-2 kasih pangkangan di 7 kupas ke belakang. Angkat 1 pentas menurut bagaimana akan terjadi. Lagi-lagi keluar lapangan dengan poin bergeser menjadi 8-6. Lepas 8-6 perhatikan saat konsentrasi kembali mukti nampaknya lepas ke belakang. Angkat pentas menurut 1-2-3 takkan tajam angkat 1-2-3 umpan di panggung. Lagi-lagi bagaimana kembali satu kesalahan daripada kawali bukti membuangkan satu pin untuk sang lawan menjadi 7-8. Bat 7-8 timbang-timbang 1-2-3 konsentrasi maksimal pas ke belakang. Angkat 1-2-3 lagi-lagi nampaknya masuk. Satu pin bertambah 9-7. Baik kembali 9-7 perhatikan saat konsentrasi 1-2-3 sepeng akan di 7. Kawali bukti nampaknya lepas ke belakang. Angkat 1-2-3 umpan adam. Lagi-lagi di tangan lawan. 1-2-3 apa yang terjadi? Nampaknya bola masih di dalam namun di lakukan kesalahan daripada Kawali Mukti sehingga sedikit bertambah menjadi 8-9. Pas 8-9 kembali oleh nampaknya lewat satu ancaman cukupnya terlepas ke belakang. Angkat 1-2-3 lagi-lagi Iqbal Zain masuk. 1-2 bertambah menjadi 10-8. Kembali 10-8 timbang-timbang 1-2-3 itu nampaknya begitu drastis sekali mundur ke belakang nomor 2 siapa
Rusuh. Poin menjadi 2 sama kali ini. Kali ini namanya center paling ganteng siapa dia? Pai. Punya dari Kawali Mukti. Nampaknya timbang-timbang bola Pai kali ini bagaimana angkat sebentar kali ini terima dengan Om Cendro. Cantik bola kali ini nomor 3 nampaknya kali ini. Berarti sekali lagi bisa ya tempat. Lagi-lagi Andes gagal total kali ini. Poin menjadi 3-2. Mundur ke belakang nomor 4 Agren. Kali ini Agren kali ini mana banyak timbang-timbang bola Agren. Ada lagi di gana center kali ini. Apakah udah kali ini bagaimana pukul? Cantik dikit manik tua. Yes! Lagi-lagi apa? Mana-mana buat kali ini siapa? Najar kali ini membuat kedudukan menjadi 5-2 kali ini. Bola tetap dipegang oleh Agren kali ini dari kota Citerum. Angkat lagi Pai. Lagi menghantam dan rusuh karena siapa dia? Andes. 2 di muka ketinggalan dari Kembali Mukti. Andes mulai mundur ke belakang. Bagaimana siapa dia kali ini? Bagaimana Tamsep Andes kali ini terima lagi karena Citerum. Diterima di sana. Langsung pemeran nomor 12 Iqbal mematikan di kandang lawan. Poin menjadi 5-6-1 di muka. Oke, momen di mana Zar kali ini bagaimana? Timbang-timbang Najar sebentar kali ini angkat lagi di sana kan anak kita. 1. Akhirnya bola keluar nomor 12 gagal mani kali ini. Rapi aman. Poin anak sama. Tepuk tangan kali ini alam sama bagaimana yo. Ada lagi di sana bagaimana? Sekali dan akhirnya poin 7-6. Mana cinta lembut? Kawali Mukti. Angkat lagi nampaknya Iqbal. Rusuk kiri kali nampaknya begitu terdar. Poin 7 sama mundur ke belakang kali nomor 4. Yeah!
angkat di sana, umpan dan ya 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 ya. Ada lagi di sana, cakap sekali. Satu, keluar bersebelas, 8, 4 di kota kali ini. Masih tetap Pak Isal punya kali ini. Angkat di sana. Selamat menikmati.